Assalamualaikum. Hai sobat hebat. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat bonsai kelapa, batok menggantung atau batok tengkurap. Seperti ini contohnya. Tapi dengan media langsung tanah, gak media air. Kalau ini kan media air. Ini persiapkan kelapa tua. Kita kupas hati-hati tapi kupasnya ini dengan pisau yang tajam yang runcing. Tonton terus videonya ya sampai habis supaya kalian paham. Jangan di skip. Dan jangan lupa like juga jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan setelah kita selesai mengupas, kita amplas dengan amplas seperti ini biar lebih halus. Ya nanti kalau udah bagus bonsainya langsung dicat. Lalu kita persiapkan media pot dan alatnya, yaitu toples, toples plastik, toples permen biasanya ini. Kalian bisa cari di warung-warung terdekat. Kalian potong toplesnya sesuai ukuran yang kalian inginkan, ukuran akar supaya batoknya kelapa menggantung. Lalu persiapkan tanah yang subur. Masukkan tanah ke dalam pot dengan penuh.
Setelah tanah penuh, ambil potongan tutup toples tadi, taruh di atasnya. Mau kalau posisiin sesuai keinginan kalian di tengah atau bisa di pinggir. Sesuai keinginan kalian bentuk bonsainya. Seperti ini. Lalu kalian isi tanah di dalam toples itu. Setelah itu taruh kelapa di atasnya. Taruh posisi sesuai keinginan kalian. Bisa nungging, bisa berdiri, atau terserah sesuai kalian, keinginan kalian. Lalu siram dengan air. Setelah itu gunakan kain basah untuk menutupi batok kelapa agar stabil kelembapannya dan cepat tumbuh. Tutup batok kelapanya dengan kain yang basah tadi. Kalau bisa kain yang tebal seperti ini. Tutup. Tapi jangan mata tunasnya jangan ditutup. Posisinya jangan sampai berubah dengan yang kalian inginkan. Setelah itu taruh di tempat yang sejuk dan aman dari jangkauan orang lain ataupun hewan, supaya tidak berubah posisinya. Demikian video kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan subscribe juga channel ini supaya saya lebih bersemangat buat video bermanfaat dan menarik lainnya. Sekian dan terima kasih.